habis ngasih telur, rencana hari ini gini mau guys, gak kalah penting helm. Oke, telur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel saya, Sansaneta Channel, yang berisikan tentang vlog sepeda, wisata kuliner. Dan rencana hari ini pada hari Minggu kita akan goes ke pantai, karena kita sudah lama kita nggak ke pantai, tepatnya di laut yang berada di Adipala. Kita akan ke sana bersama sedulur goes Ngarangan Purwokerto, dan kita akan start dari Purwokerto sekitar jam 6. Kita lebih pagi karena kondisinya tidak terlalu panas, jadi kita startnya pagi. Dan kita akan menunggu di Taman Andang Purwokerto. Di Laut Selok itu keindahannya, di sana ada tebing juga, kita bisa melihat pantai dari atas tebing. Dan view-nya di sana, tetap saksikan telur biar tahu keindahan pantai Selok yang berada di Adipala Cilacap. Jangan lupa sedulur di like, comment, and share, dan subscribe tentunya biar channel kita semakin berkembang. Terima kasih sedulur, saksikan terus. Apa betoyan? Penting medan. Jam berapa ini bro? Yuk, udah siangan nih. Harus pagi mas. Aduh, udah siangan ini bro. Siap mas bro? Oh siap dong. Oke, kita ke pantai bro. Ke pantai yuk. Geng, siap geng. Siap. Nah, lumayan rame. Oke, kita dari Purwokerto, dari perempatan Tanjung, kita berkiri arah ke Cilacap. Setelah kita naik Tanjung, kita ketemu di Pasar Pati Graja. Dan kita lewat kanan nonton, tapi kita lurus menuju ke Kebasen. Alhamdulillah di sini ketemu dengan sedulur goes yang lain. Ini apa dari minggu masih banyak yang pada goes. Mau kemana nih Pak? Oh Banyumas. Ya Yom, mau ke laut ya yuk. Ah, Selok? Mau Selok? Dere. Lah iya. Aduh. Dere. Oh iya benar ya. Oke, seluruh guys, kita udah sampai ke daerah Sampang.
dan juga mau menuju ke Adipala. Udah kosong. Iya. Oke, grup Garangan Purwokerto masih semangat. Oke, masih semangat. Semangat, semangat yuk. Lihat jalan, konsentrasi. Konsentrasi yuk. Oke lur, bentar lagi sampai jalan Sampang. Kita menuju belok kanan. Menuju ke Adipala. Kurang lebih sekitar 10 kiloan. Pokoknya sih semangat. Garan ke ya kudisi semati, garan si jike ke. Semangat ya Paul. Oke, setelah kita istirahat telur, kita mau lanjut. Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Ini telur Garangan masih pada semangat. Kita sampai daerah Sampang. Selamat datang di Kabupaten Cilacap. Adipala. Ini terminal Adipala. Kita ambil belok kiri. Nah, kita ambil belok kiri. Kurang lebih ke selok sekitar ya 5 kiloan lah. Jadi tracknya juga lumayan lurus. Adipala. Oke, kita udah sampai di Adiraja nih. Setelah melewati desa Adipala, kita menuju daerah Adiraja. Viewnya luar biasa. Sudah kelihatan pantainya. Selamat datang di desa Karang Beda. Ini masnya desa Karang Beda. Eh, ambil kanan lur. Kamu masuk ke Bukit Sodong. Sodong apa selok ini? Masuk ke seloknya. Oke, lur, kita mau menuju ke bukit, ambil belok kanan, kalau ke kiri untuk ke pantainya. Ke sini kita ambil belok kanan dan kita akan naik ke atas. Gunung Selok. Luar biasa, yuk. Bismillah, alon-alon asal kelakon. Sisi tebih berarti nggih, Pak? Ya, 1 kilo. Oh, 1 kilo tapi kan nanjak ya luar biasa. Oke, sedulur guys. Inilah rute yang ada di atas bukit pantai Selok. Kondisinya memang udah aspal tapi banyaknya udah rusak. Nah, di sini banyak tanjakan yang terjal. Makanya harus hati-hati, sedulur. Bismillah. Wes, dulu wes. Kita udah ada di bukit Gunung Seloknya. Kita langsung maju terus menuju view ke lautnya langsung. Oke, guys. Masih semangat, guys? Oh, masih. Oke, luar biasa. Tuh Pak RT belakang semangat. Oke lah, masih semangat lah. Bismillah.
kawane sampai Oke, alhamdulillah kita udah sampai di atas nih, di Selok-nya. Gunung Selok. Saya akan mau istirahat dulu, makan-makan dulu. Belum menuju ke bawah. Makan semua makan. Semua makan, garangan nang alas be madang. Orang nang kota to sarapan dulu. Sarapan dulu ya, guys. Sarapan dulu. Sini madang. Orang alas kesir. Selok Radir. Selok ternyata jalannya menuju tapi udaranya sejuk. Luar biasa. Madang. I just wanna be happy.